Walaupun ramai yang beranggapan dia lebih sesuai duduk di rumah, Muhammad Syukur Syahuji yang juga OKU enggan berbuat begitu. 4 bulan berlatih, Muhammad Syukur siang tadi memulakan misi untuk melakar nama dalam Malaysia Book of Records dengan berkayak secara solo sejauh 360 km dari Tasik Banding Grik hingga Bagan Datoh. Untuk mencapai misi itu, Muhammad Syukur akan berkayak selama 8 hari dan berhenti di 7 perhentian. Muhammad Syukur, 29 tahun, kudung kaki kanan selepas terlibat kemalangan pada tahun 2017. Ada banyak perkara, satu lagi jalan ujian keluarga dan sebagainya. Faktor itu yang menyebabkan saya kuat lagi lah untuk meneruskan hidup. Dan satu lagi kekurangan ni pun saya tengok banyak orang yang kekurangan ni dah sampai kejayaan ikut bidang masing-masing, ikut minat orang masing-masing. So, saya pun tak ada alasan untuk saya nak cuba juga apa yang saya minat sekarang ni untuk melakukan sesuatu yang baru. Ekspedisi secara solo ini mendapat sokongan Persekutuan Pengangkat Malaysia Negeri Perak dan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak. Dapat kita gunakan terutama daripada pihak yang berkuasa empangan Tenaga Nasional Berhad, di mana kawasan-kawasan yang perlukan beliau berhati-hati, dan begitu juga bila berada di kawasan Hilir Perak. Dan saya difahamkan ada satu kawasan itu terpaksa dikawal oleh bot penyelamat daripada Jabatan Bomba kerana ketika ini reptilia buaya, ya, kita bimbang ada mengganggu perjalanan. Saya syukur juga telah langkah-langkah keselamatan juga telah kita ambil. Sebelum ini, Muhammad Syukur pernah melakukan ekspedisi kayak 3 hari 2 malam di laluan sama dari Kuala Kangsar ke Teluk Intan sejauh 200 km.